Ijo, biru dasarnya. Itu namanya apa? Yang ada di pinggir-pinggir jalan, misalnya turun pinggir di sini, ada yang di sebelah kiri, arah belok kiri, belok kanan, ada belok kiri. Itu kalau di lalu lintas namanya apa? Ya, rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas ini ada tiga. Dengar baik-baik, ada tiga. Satu, rambu-rambu peringatan. Warna dasarnya kuning. Dua, rambu-rambu perintah. Rambu-rambu perintah, warna dasarnya biru. Dan yang ketiga, rambu larangan. Warna dasarnya merah. Nah, di depan Polres itu kalian lihat ada yang rambu-rambu dengan warna dasarnya merah, kemudian strap putih. Itu bilang apa? Apa? Rambu-rambu dilarang melewati atau dilarang masuk, dilarang jalan ikut situ. Mana itu? Ya, yang ada di mobil. Ya. Ah, oke. Okay. Itu seat belt namanya. Itu tambah di kalau di mobil. Kalau di motor tidak pakai seat belt. Perlengkapan perorangan itu hanya helm, SIM dan STNK. Kemudian perlengkapan kendaraan. Kendaraan itu, kalau siapa yang pernah bawa motor tidak pakai roda? Ada yang pernah bawa motor tidak pakai roda? Ada, di film ada, tapi kalau kenyataannya tidak ada. Jadi perlengkapan kendaraan itu jelas, ada kaca spion. Siapa yang tahu kegunaan dari kaca spion? Nah. Siapa yang tahu? Ah, itu yang kecil, ah, sini, tidak, itu tuh, ah, iya, sini. Mari. Mari sini. Oh, dia malu. Oke. Okay. Saya ini. Mana? Oh ini, sini, adik yang kecil. Melihat sebelum membelok ke samping. Ya, benar. Jadi, hati dipa itu. Pikir pak ketemu. Jadi kaca spion itu bukan hanya untuk melihat sebelum kita belok ya, tapi untuk memperhatikan kendaraan di belakangnya kita. Jadi bayangkan benda mati juga mengajarkan kita untuk selalu melihat ke belakang, tidak harus melihat ke depan terus. Tangan untuk beliau. Jadi Rafael bilang kenapa ada peraturan tapi masih saja ada yang melanggar dan tidak ditilang. Ya. Oke, okay, baik. Pertama, kepolisian di negara Republik Indonesia ini kita hanya kurang lebih hanya sekitar 10.000 orang. Anggota 10.000 atau 20.000. Nah, khusus di kita di Sumba Barat ini hanya cuman oke, okay, baik. Jadi khusus di Sumba Barat ini personil kami kurang lebih itu 326 orang. Kami di lalu lintas sendiri hanya cuma 31. 33 tambah dengan Bapak Kasat dan Bapak Kabio. Nah, kami yang di lapangan itu ada 31. Yang pelayanan di Samsat ada 17. Ada 12. Itu Samsat dan SIM. Kemudian saya dengan Pak Diki bagian omong-omong begini. Nah, yang tugas di lapangan itu hanya cuma 13 orang. Nah, kalau misalnya kami keliling 13 orang, nah masyarakat Sumba ini agak sedikit brutal. Kalau misalnya satu orang saja yang tilang, dia biasa sering melawan. Saya ulang-ulang, pernah saya juga hampir disenggol, bahkan ditabrak. Jadi kami punya batas untuk memberikan pelayanan yang sempurna. Tetapi masukan adik ini menjadi bahan pertimbangan kami, khususnya lalu lintas,
Dan kebetulan juga di sini ada Bapak Kasat Lantas, jadi akan jadi bertambahan pertimbangan kami untuk kami melakukan penindakan yang sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu, Adik. Bagaimana? Persyaratan membuat SIM. Persyaratan membuat SIM, cukup bawa KTP dan paspor. Yang sudah punya KTP. Nah, yang belum punya KTP, kan sekarang kakak yang terbaru itu sudah ada nomor NIK-nya. Jadi yang dibutuhkan itu nomor NIK dengan KTP yang menerangkan bahwa benar dia sudah 17 tahun yang saya bilang tadi. Persyaratannya itu. Nanti sampai di kantor baru ada persyaratan tambahan, tapi itu semuanya di kantor. Yang dibawa dari rumah cuma itu saja. KTP dan SIM, KTP dan pas foto 4x6 satu lembar. Itu saja. Oke? Ya, sudah. Perkenalkan nama saya Ardi. Saya dari kelas 1. Saya ingin bertanya, kenapa semua kendaraan harus memiliki STNK? Kenapa semua kendaraan harus memiliki STNK? Kepanjangan STNK sendiri tadi? Surat, tanda, nomor, kendaraan. Nah, kalau misalnya kendaraan itu tidak punya STNK, namanya kendaraan apa? Ayo. Ya, baik. Kenapa semua kendaraan harus memiliki kendaraan STNK? STNK itu surat, tanda, nomor, kendaraan. Jadi, semua kendaraan yang ada di Indonesia, saya tidak tahu kalau di luar negeri, tapi di Indonesia semua punya nomor rangka dan nomor mesin. Di dalamnya tertera pada STNK. STNK itu yang nanti membuktikan bahwa kendaraan ini benar Argi punya. Kendaraan ini, oh bukan Argi punya. Atau kendaraan ini dibeli oleh Argi terhadap pemilik atas nama ini. Jadi itu di situ yang menerangkan tentang identitas dari kendaraan itu dan kepemilikan kendaraan itu. Makanya semua mobil dengan motor wajib hukumnya untuk memiliki STNK. Kakak, saya mau bertanya, kenapa yang tidak mematuhi peraturan harus ditahan atau ditilang? Ya, kenapa yang tidak mematuhi peraturan harus ditilang atau ditahan? Ya karena itu perintah undang-undang gitu. Jadi ibarat kata kami kepolisian hanya melaksanakan perintah. Perintahnya itu undang-undang yang mengatakan bahwa barang siapa yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, ditindak berdasarkan ketentuan hukum juga yang... Ya, dari kasus Wanukaka, saya ingin menanyakan mengapa harus ada lampu merah, hijau, dan kuning. Karena kalau ada lampu hanya putih, berarti pakai untuk malam saja. Ya, kenapa harus ada lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau? Jadi itu dalam kami, aturan kami, itu dia berfungsi sama dengan rambu-rambu tadi untuk membantu pengaturan lalu lintas di saat anggota tidak ada. Jadi kalau misalnya polisi sudah kasih tinggal itu tempat, lampu merah kan ada pasti berhenti, ya kan? Kemudian kalau lampu kuning hati-hati dan persiapan berhenti. Kemudian lampu hijau kan jalan. Nah, jadi dia harus ada itu untuk membantu tugas kepolisian kami, terutama kami lalu lintas. Oke, okay? Sama dengan rambu-rambu itu. Oke, okay. Ya. Shalom. 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 Masih semangat? Masih. Ini kayaknya adik-adik sudah pulang. Adik-adik panas, aduh panas. Bisa